Halo teman-teman, makasih udah klik video ini. Di video kali ini aku mau sharing atau aku mau nolongin ngebantu teman-teman di sini biar bisa turun berat badan 10 sampai 20 kilo lebih. Jadi aku tuh total udah pernah nurunin berat badan aku dari 75 kilo ke 52 kilo, which is aku udah turun berat badan itu sebanyak 23 kilo. Tetapi aku tuh punya naik turun up and down banget soal history diet aku. Dan sekarang aku juga lagi diet lagi. Kenapa? Karena aku tuh lagi naik lagi berat badannya kan. Misalnya pipi tuh cabi gitu kan. Nah, jadi aku tuh pengen sharing ke teman-teman tindakan yang aku lakuin biar aku tuh berhasil atau teman-teman berhasil turun berat badannya. Ini benar-benar aku tuh udah banyak melakukan trial and error soal menurunkan berat badan. Dan aku tahu gimana sih kuncinya biar kita tuh dijamin 1 juta% berhasil gitu buat menurunkan berat badan. Di sini aku bakalan kasih tahu ke teman-teman apa aja itu tipsnya, dan bukan hanya tips tetapi juga tindakan nyatanya yang ngebantu teman-teman bisa berhasil dietnya. Let's go ke poinnya. Oke teman-teman, jadi kita langsung ke poin 1. Jadi poin 1 itu adalah tentukan tujuan kamu. Apapun yang ingin kita raih itu pasti harus ada alasannya, ada tujuannya. Aku pribadi, waktu aku pengen turunin berat badan aku punya berbagai macam tujuan guys. Tapi tujuan yang terakhir itu, aku pengen punya bentuk wajah yang good looking, menarik, cantik, dan agar aku lebih percaya diri, agar aku pakai baju tuh bagus. Itu adalah tujuan aku buat menurunkan berat badan. Dan kalian yang nonton video ini, aku tahu kalian punya tujuan yang beda-beda. Entah itu karena pengen, aku pengen cantik karena pengen punya pacar, aku pengen cantik karena aku dibully terus, aku selalu dibully karena gendut. Itu pasti kalian punya alasan yang berbeda-beda. Tapi aku pun alasannya, tujuannya juga gak beda jauh sama kalian. Karena guys, aku mau kasih tahu ke kalian, dunia ini terlalu jahat sama orang gendut. Jadi solusinya kita jangan gendut gitu. Nah, biar orang-orang tidak jahat ke kita, biar kita gak sakit hati dibully, biar kita tidak sakit hati diremehkan karena berat badan kita yang gendut dan kita terlihat berbeda pada manusia normal lainnya gitu. Jadi aku mau kasih tahu kalau dunia itu terlalu jahat banget buat orang gendut guys. Jadi kalian harus berusaha effort biar punya berat badan yang ideal, biar kalian tuh diterima di kalangan masyarakat gitu. Jadi yang pertama, tentukan dulu tujuannya. Entah itu mau sehat, entah itu mau cantik, entah itu aku mau wisuda, aku mau nikah, aku mau lamaran, ya itu tujuan kalian. Nah di situ kalian harus, bagi aku sih kalian harus targetkan, tulis di kertas target kalian itu berapa. Aku pribadi aku udah nulis di kertas itu target aku akhir tahun segini, minimal segini, maksimal segini gitu. Jadi kalian harus targetkan dan kalian tempelkan di dinding kamar kalian agar kalian selalu teringat-ingat gitu. Jadi aku kasih tindakan yang aku lakuin gitu ya. Kalian harus teringat-ingat, oh ya target aku segini dan aku harus achieve gitu. Jadi kalau aku pribadi aku tempel sticky note, aku tulis targetku berapa gitu. Lanjut ke poin yang kedua. Oke, poin yang kedua adalah atur strategi game kalian, game diet kalian. Jadi di sini aku mau kasih tahu strategi biar berat badan kalian tuh bisa cepat turun dengan pola ini gitu guys. Nah, jadi strategi yang harus kalian tetapkan itu adalah satu, pola makan. Itu paling penting guys, pola makan itu paling penting. Kedua, aktivitas. Yang ketiga, jam tidur dan pola hidup kalian gitu. Nah, untuk pola makan di sini aku benar-benar kasih tahu, aku nggak pernah bosen kasih tahu kalian kalau pola makan diet kalian yang mau benar-benar bagus itu adalah kalian mengutamakan yang namanya protein guys ya. Protein kalian dominasikan dan karbo kalian turunkan, apalagi yang mengandung gula yang tinggi. Karbo gula tinggi itu
bikin kalian tuh gitu ya, bikin kalian tuh susah gitu. Jadi aku tidak bilang kalian harus menghilangkan karbo, tapi aku bilang kalian harus mengurangi, karena di sini karbo yang paling bikin apa ya, diet kita tuh susah banget berhasilnya kalau kalian terlalu banyak konsumsi karbo. Terus yang kedua itu adalah aktivitas. Di sini aku nggak bilang kalian harus olahraga, karena aku pribadi mager, jadi karena aku harus ilmu cermin ya guys ya. Tetapi kalian minimalkan banget itu, kalian harus ada aktivitas. Kalian nggak bisa kalian diet dan kalian rebahan doang, itu nggak akan berhasil gitu ya. Jadi minimal kalian harus punya aktivitas yang membuat langkah kaki kalian bergerak, tubuh kalian bergerak, dan kalian juga berkeringatan walaupun kalian tidak olahraga gitu. Jadi lakukan aktivitas-aktivitas tubuh, entah itu nyapu, entah itu ngepel, entah itu nyuci, itu kan aktivitas, dan itu benar-benar membakar kalori kalian. Tapi kalau kalian mau effort, mau pejuang gitu, pejuang diet banget, kalian haruslah olahraga. Bisa aerobik di YouTube, bisa kalian lari, jogging, atau enggak senam, atau enggak workout, itu bebas. Atau enggak kalian pengen langganan gym, it's okay, itu bagus gitu. Kayak gitu, jadi kalau mau effortnya kayak gitu. Kalau aku pribadi lebih menekankan aktivitas, karena dulu aku tuh aktivitas lumayan okay, walaupun enggak terlalu olahraga banget, tapi berat badan aku tuh bisa turun, dan aku tuh jadi lupa sama yang namanya makanan. Jadi ingat, satu lagi ingat, kenapa aku bilang aktivitas, karena semakin kalian punya aktivitas yang produktif ya, okay, kalian akan lupa dengan yang namanya makanan, cemilan, dan lain hal lain gitu. Yang ketiga adalah pola hidup. Di sini adalah pola tidur. Kalian harus tahu kalau begadang itu nggak baik saat diet. Begadang itu nggak baik. Kalian punya jam tidur dikit, itu juga nggak baik buat metabolisme tubuh kalian. Sehingga kalian harus atur pola tidur yang baik, pola hidup yang baik, kayak gitu. Kita lanjut di poin yang ketiga. Oke, lanjut di poin yang ketiga. Ini poin yang terakhir, dan ini tuh adalah tindakan aku yang sangat teramat spesial yang bikin aku berhasil diet. Apa itu? Tindakan atau poin aku yang ketiga adalah aku memperbanyak dokumentasi. Aku memperbanyak dokumentasi. Jadi, aku tuh dulu waktu aku 2020 lalu, aku tuh diet itu sambil nge-vlog, guys. Aku diet sambil nge-vlog, sambil nge-motoin badan aku. Jadi di sini kalian kalau misalkan benar-benar pengen termotivasi, semangat tinggi, aku saranin kalian itu coba aktif di sosial media. Kalian foto menu makan diet kalian setiap hari, kalian upload di sosmed kalian, entah itu Instagram, entah itu TikTok, entah itu Facebook, entah itu story sosial media kalian, story WA, story IG, story Facebook. Biar apa? Biar kalian itu termotivasi dan kalian itu merasa, oh iya, aku kayak punya tanggung jawab. Aku kemarin kan bikin story makanan sehat, tapi kok sekarang aku jajan, aku merasa beban gitu. Aku merasa tidak bertanggung jawab dengan story aku yang kemarin. Jadi saran aku, kalian harus perbanyak dokumentasi, terus kalian publikasi ke sosial media kalian, tanggung jawab gitu, tekanan juga gitu. Kalau kalian itu kemarin kan udah bikin ini, harus aku lanjut. Jadi aku gitu guys, aku juga dulu gitu guys. Aku di story Instagram aku itu aku update kayak day 1, day 2, day 3, sampai aku day keberapa itu aku update olahraga aku update di story aku. Bahkan aku nih, aku punya story aja. Oh ya, buat teman-teman yang mau follow Instagram aku, sampai sekarang aku masih upload tentang diet-dietan. Nah, jadi aku tuh update tentang itu, tentang diet aku, dokumentasi diet aku, menu diet aku, informasi tentang diet itu aku update kan di story aku, dan sampai akhirnya menjadi sejarah dan menjadi suatu progress yang emang ada hasilnya gitu. Ada hasilnya di sini adalah aku berhasil turun 52 kilo dari hasil aku upload di sosmed itu. Aku bikin story, aku bikin vlog di YouTube. Kalau dulu aku belum bikin vlog di TikTok ya. Aku bikin ini, bikin itu, aku bikin bakso diet versi aku di YouTube.
aku bikin story ini menu diet aku today, ini kalori harian aku today. Jadi benar-benar kalian coba untuk memotivasikan diri kalian agar lebih effort, lebih rajin, dan lebih bertanggung jawab. Coba kalian dokumentasi, terus kalian upload di sosial media kalian dengan catatan kalian harus konsisten, tidak cheating gitu. Nggak harus kalian setiap diet upload, enggak. Karena aku pribadi tuh stuck di day berapa, aku nggak upload-upload lagi, tapi seterusnya aku jadi konsisten gitu. Jadi aku konsisten gitu pas di day berapa. Jadi kayak gitu guys, nggak harus selalu upload gitu. Nanti kayaknya malahnya jadi tekanan gitu, jadi nggak happy gitu. Jadi kalian coba ceklek foto, update story, progress kalian. Nanti kalian tuh beberapa tahun kemudian, kayak aku sekarang, beberapa tahun kemudian, kayak 4 tahun kemudian, oh iya aku lihat story Instagram aku, oh dulu aku 2020 rajin banget ya bikin story-story gini. Oh iya dulu waktu 2021 aku rajin nge-vlog nih di YouTube, menu diet ini, eksperimen diet ini, gitu. Jadi beberapa tahun kemudian tuh kayak, oh iya gitu, ada ceritanya, ada historinya, ada yang bisa kita lihat lagi gitu. Barangkali teman-teman juga pengen YouTube, pengen sekarang kalau YouTube tuh kan lebih ke long, teman-teman bisa ke TikTok yang lebih fleksibel, lebih pendek gitu jangka apa durasi videonya. Itu dia adalah 3 poin atau 3 tips atau 3 tindakan yang aku lakuin agar aku berhasil diet sampai turun 23 kilo. Mungkin agak general karena emang sebenarnya di video aku yang lain sebelumnya itu aku udah banyak banget bahas tentang topik-topik kayak gini, cuman di sini aku kasih tahu tindakannya. Dan buat teman-teman semua, aku juga lagi berjuang diet. Aku pengen banget turun ke 50 kilo dan aku berharap banget di akhir tahun nanti aku bisa mendekati berat badan ideal aku. Jadi buat teman-teman yang pengen kita sama-sama diet, kalian bisa subscribe channel aku. Dan kenapa sih harus subscribe channel aku? Agar aku punya teman cerita. Jadi aku tuh pengen, aku tuh bikin YouTube tuh ada responnya. Jadi aku merasa kayak aku didengar dan ada teman ceritanya gitu. Oke teman-teman, makasih udah nonton video ini di menit sekian. So see you di my next video. Bye-bye.